dengan percobaan. Hanya Tuhan mengetahui babak perjalanan kita. Channel 5 kali bahaya. Ini channel 552. Bah, sebut ya. Bah, apa babah buat ini kan? Saya rasa keluar sampai jauh malam. Sama siapa? Babah mesti tahu kan perkara ini. Tapi babah biarkan. Sebab babah ada kepentingan tersendiri kan? Rasa rasa. Bukan cuma itulah. Abah hanya... Ganya apa? Kenapa, Mbah? Marah benar kakak itu. Kakak mau itu salah paham. Dipikirnya Abah ini memaksa si Elsa itu menggoda Sukri untuk mendapatkan Tindar. Abah yang bos Elsa, Bah. Dan lain niat Babah selain daripada untuk mendapatkan perhatian Sukri itu. Barangkali kakak tu nak mahu Elsa kahwin dulu kali babah. Lalu satu muda masih. Kasihan kakak, Bah. Pasal keluarga, kepentingan dirinya terabai. Bang, pasal payment babah tu bila keluarnya tu? Sekalinya keluar berapa kan tu kena bayar? Atu jangan terlalu mau tahu tu, okey? Atu urusanku sama abah mungkinnya tu. Kita kau jalan dulu, okey? Abah banyak ni kerja bang, okey? Kalau kau siap, call me, okey? Enak kita aku nak. Tapi careful okay di jalan. Hah? Kau tu belum lisen tu. Hah? Okay, bye bye. Bye. Syukri, siapa yang makai kereta you tadi? Kenapa ni? Ah? Marah-marah ni. Cuma tu duduk dulu. Mestilah marah. Patutlah you nombor layan Mikol. Rupanya ada sudah perempuan lain. Kenapa fed up sudah sama Mia, Nek? Ya, tak kau, Nina. Salah. Nak kau nak tahu? Ha? Kau tu siapa? Ha? Bini orang. Beranak. Mula-mula you sama Mia dulu. Tahu you sudah you yang mini keluarga. Kenapa baru masa ni bertikai, kan? Eh.
Dah aku tahu lagi, Mai. Apa yang aku buat selain daripada memberi kita ubat. Mun mama di hospital. Ada juga doktor merawat. Mun kekurangan aing kena tambah aing. Jangan tertakutan ni, Mak. Di hospital itu komplit betul mak barangnya. Dapat jo kami ini bergilir-gilir kerana menjaga kita. Dah jo kami ini kan biarkan kita seorang. Jangan takut ditahan. Buah sudah keluar masuk hospital ini. Penyakitku ini dah lagi mau baik. Bikin melarat di bulan. Yang ngantuku dijojokan. Ini lagi ku batah, Nek. Jangan mama tu ditinggal-tinggal. Makan keluar. Biar beda sama si Elsa. Si Elsa tu bang, jarang ada di rumah bang. Lagipun lah, dia balik pukul 11. Wang. Mana kanak-kanak, Wang? Bah, Baba saja pergi. Biar Tiana sini nunggu Nenek. Jangan. Indah Abah mau meninggalkan Nenek Matua. Indah kira perlu tinggalkan usulnya Nenek Matua. Bah, Indah diri sampai hati tinggalkan Nenek ya. Bah, kalau kita ini tutup saja keadaan Nenek, gimana Bah? Meja Papa itu, sehari jaga ya. Jangan. Hari ini ramai orang akan menjumpa Abah. Biar tak Ernest yang menggantikan arah apa itu. Lagipun, kalau ada apa-apa, ada Abah menelepon kamu tuh. Kalau Idris saja pergi, Bah, boleh. Ikut saja cakap Abah itu. Kita biarkan tak apa-apa. Dia lagi ada kandikas Ali itu. Erna pun banyak justru berjasarah Nini itu. Ma, enggak, aku tak kamu kerja dulu. Ma. Datang kerajaan ni hari ini. Susah hati, Dre. Cuma ni berbisnes. Rezeki pun tidak dapat masuk ni. Tahan. Kakak pun sentiasa mendoakan ini tu panjang umur, badan sehat. Tapi keadaannya tadi tua. Trok banar ya. Dah sampai hati kakak kan bawa Nini itu ke hospital. Thank you.
Tidur tak babah dulu. Biar tak Ernie sini jaga. Masih lagi ingat abang masa abang di penjara. Iya, teng susah payah tu bang mencari duit upah wah kan untuk melepaskan abang. Baginya abang itu indah dah pernah bersalah wah. Ganya terpedaya wah oleh orang lain. Tandas dulu lah, sikit mah. Kalau dah order, berderas dia. Kau dah makan lagi? Elsa minum saja bang. Tak ada selera akan makan. Dah keresahan lah. 40 hari sudah. Minimum meninggal. Oh, tapi rasanya macam baru semalam. Seolah-olah dia jalan sekejap. Lepas tu balik lagi. Rindu benar rasakan ini. Elsa, abang mencadangkan kan kahwin hujung bulan ini. Kahwin? I think I'm ready untuk mendirikan rumah tangga. Kita sudah habis berpikirkah? Kalau ragu-ragu itu, baik kita jangan dulu. Lagipun, Elsa tahu ramai bibini di hati kita. Elsa dah jauh berharap sangatkan kahwin awal-awal. Takut karang menyesal. Benar bang, abang banyak girlfriend. Tapi, dah kan semua abang buatkan bini. At least, seoranglah jadi bini. Kan?
Mengapa kalai kakimu tu? Sakitkah? Oh, Mak. Adik. Hai, lambah ke. Entah terlampau banyak berdiri tu kali, Ba. Indah kakak bawa ke hospital, kah? Menarat kerana payah. Indah payah, eh. Sakit sikit kena ni. Indahnya, umur sudah meningkatan ni. Macam-macam dia sudah kekurangan Atuk. Adakah tempat Atuk Syukri rekomenkan? Ada jual Elsa pernah terpelicok. Tapi baik kan pasal ada tempat urut yang Syukri rekomen. Nyaman yang urut. Baik je terus kaki Elsa. Elsa tu bolehlah. Masih muda. Apanya orang tengah lakuk. Sakit sikit pun kena tolong. Sudah kau tua kerana macam kakak ni. Sehat pun dah kena lihat. Apalagi sudah sakit. Salam. Irna, Nek. Apa khabar mula, eh? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum. Bu Kia. Assalamualaikum. Baru kita kira kurus di anak Ajah Sara di kampung. Ingat kita? Ya Allah, anak Ajah Sara. Oh, kabar kita. Ah, baik ke. Doi malai besar kau sudah lai. Di mana mamamu masa ni? Mama lama pulang sudah meninggal. Meninggal sudah lai. Oh. Si Erna, apa barnya? Berapa orang sudahnaknya? Seirna lai, belum. Belum lagi ada jodohnya. Kau siapa binimu? Di mana kamu tinggal masanya? Dulu berbini pulang ku. Tapi meninggal sudah masa meranakkan anak kami pertama. 7 tahunlah sudah. Kau tidak besar sudah anakku. Bah, macam itu, Buk, ya. Berinut ke dulu, banyak barang kan dibalik. Nanti lagi jumpa lah, insyaAllah. Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak Ajah Sara, Bah. Ingat kita. Dulu rajin yang minum pertanian ini sebelum kami berjualan, no? Jual baju. Mengapa kita, Mak? Menadakan kita cakap kan? Bercakap tu saja. Indah pulang lai. Tadi mama tu jumpa si Rusdi. Si Rusdi. Si Rusdi bah. Anak Ajah Sara bah. Ndak kau ingat? Si Rusdi tu. Lama sudah nak dengar ceritanya mah. Apa kau sol di masa ni? Di mana kita berjumpa?
Di kedai tadi mama terjumpa ke dia. Lagi pula ya. Katanya bininya lama sudah meninggal lai. Masa melahirkan anaknya yang pertama. Kesian jo ma. Rupanya masih lagi ada orang yang mati anak ni, mati beranak ni. Kupikir tu zaman dulu ganya. Belum tiba bini masa ni. Bunyinya menduda ya lai. Artinya belum tekan berbini kali. Malas tu je mama ni kan banyak tanya. Dia beritahunya mama tadi. Masa ni ya jadi ahli perniagaan. Orang bisa-bisa itu lai. Mula hajah sara tu. Bukannya orang yang dah bertantu. Kalau mama dah salah. Yang mula hajah sara ni dulu. Mengajar orang mengaji berjua. Lagipun lai, mama lihat bisailah kat rupanya si Rusdia tu. Mun bisai, senang tekan mencari penggantinya tu. Laki-laki ada ma, mana je tahan membujang. Dua tahun lagi kena habis bank kereta ni. Lepas tu, dapat terkumpul duit untuk tanya kahwin. Abah pulang punya naik kereta ni. Tapi aku nyambung. So, mama ni suka abah makan kereta ni. Tu lah pasal terlampau spot ni. Sudah sebulan kah kita kahwinannya? Aku belum kita fikir. Banyak lagi urusan tu yang aku selesaikan. Sabar. Urusanmu tu aku menyelesaikan. Sidri pun dapat kerja je sudah. Sama abah. So, apa lagi? Kak, nanti dapat barang sudah ni. Kak. Kak. Bah. Ini dapat barang sudah ni. Bah. Sudah dia ke cerita? Agak tak dulu. Ku kan terus melangkah tiada.